kampung saya sudah terlalu banjir, tinggal atapnya saja ini. Peristiwa banjir yang cukup parah diketahui telah melanda sejumlah titik di Banyuwangi, Jawa Timur, sejak Senin tanggal 28 November tahun 2022 kemarin. Beberapa wilayah terkena dampak banjir cukup parah di lingkungan Kempon, Kelurahan Panderejo. Selain itu sejumlah permukiman juga direndam banjir setinggi dada orang dewasa atau sekitar 120 cm, yakni di lingkungan Lebak, Kelurahan Tukang Kayu, lingkungan Kampung Ujung, Kelurahan Kepatihan, serta Kelurahan Kampung Melayu. Hingga kini warga masih dihimbau untuk selalu waspada dikarenakan banjir susulan masih berpotensi terjadi. Nah, tidak hanya itu saja, warga dihimbau agar bersiap menghadapi potensi terjadinya hujan angin kencang.